Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channelnya NTKW Arab Saudi. Gimana kabarnya? Buka pada sehat selalu. Hari ini saya mau mencoba bikin cake bertukul, ya. Yuk kita saksikan apa bahan-bahannya dan gimana caranya buatnya. Kalau suka channel saya, mohon di like, komen, dan share juga sebaik ya. Terima kasih. Ini bahan-bahannya ada 3 bertukul. Jeruk ya, dan satu ini agar-agar jelly, dan ada vanilla, baking powder, 3 telur, ada kasus minyak, telip, rimok, dan ini kub sekar, gula pasir kalau Indonesia, dan ini terigu atau degik ya. Sama saya tadi kasih 3 telur ya, ini udah saya masukin 2. Tadi videonya salah. 3 telur dan ini minyak kasa sahih ya, dan ini halim nido, sekar atau gula 1 gelas cukup, dan ini ada jeruk yang tadi sudah 3 biji udah saya ini peras, dan 1 sendok vanila, 1 sendok baking powder, 1 sendok baking powder dan vanila. Lalu kita blender, ambil sedikit ya nanti untuk campuran di atas, dan sekarang masukkan terigunya. Ayamnya sudah saya siapkan, kita ajinahnya saya sudah masukkan ke loyang, dan ini pakai ini yang tadi saya ambil pakai ini ya, jelly sesuka kalian aja. Dan ini campurin ke sini di atasnya. Nanti masukkan, tinggal open bawahnya dulu, nanti atas. Masya Allah, bisa lihat bagus banget sampai membesar gitu. Ini untuk sausnya ya, untuk variasi di atasnya. Ini biarkan nanti dipotong kecil, potong. Dan ini satu pasatrik halim nido. Dan ada air putih dingin ya. Dan ada satu drimot untuk sausnya. Masukkan kulkas sebentar ya, biar agak kental. Lihat bulunya udah matang, coba lihat bulu udah matang. Nih, cantik kan? Kita sekarang akan hias, seperti variasi di atasnya ya, saus. Biar cantik. Kita pakai jeruk di atasnya ya, taruh sebelah aja nih.